kisah. Hadis ini disandarkan oleh Nabi SAW. Kisahnya kerana ada seorang sahabat, dia merasa dirinya lebih mulia daripada orang yang lain. Dia merasa dia tinggi pada orang lain, orang tertentu, dan orang tertentu banyak lemah. Maka Nabi SAW ajak, jangan berpandang hina atau orang lemah, orang leker. Boleh jadi Allah tolong kamu kerana kamu tidak menghina, tidak merasa tinggi daripada orang lemah dan orang yang leker itu. Dan jika merasa tinggi daripada orang lain, ini perkara biasa. Apabila kita mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, ada beberapa kelebihan yang menyebab kita rasa tinggi. Imam Ghazali rahimahullah sebutkan kita banyak. Dua disebut agama, enam disebut dunia. Enam ke tujuh, lebih kurang lapan atau tujuh sebab kita boleh merasa kita lebih daripada orang lain. Disebut agama, ilmu dan ibadah. Bila kita ilmu banyak, boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh baca kitab, kita merasa kita tinggi pada orang yang ilmu sikit. Yang kedua ibadat, bila kita boleh sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita merasa tinggi pada orang yang hanya sembahyang fardu. Bila kita boleh baca istighfar banyak, salawat banyak, baca Quran banyak, kita pandang merasa tinggi diri kita daripada orang yang kurang baca macam kita. Hal lagi saya sakan lagi, kelebihan dunia. Kita kaya, kita berasa tinggi. Ada orang miskin, itu kita berasa tinggi dengan sebab harta. Kita sehingga, kita berasa tinggi dengan orang bodoh, itu dengan sebab kecantikan rupa paras. Kita kuat, kita berasa tinggi daripada orang lemah. Kita ada gelaran hebat, pangkat besar, kita pandang hina kepada orang pangkat kecil. Kita penyokong ramai, kita pandang hina kepada orang penyokong sikit. Jadi perkara ini, kalau benda-benda kelebihan yang menyebabkan kita puasa tinggi ini, kalau tak dirawat, akan melingkupkan kita sekali. Begitu dalam kitab yang menceritakan tentang bab zakat atau bab sedekah, adab-adab pemberi zakat. Orang bagi zakat, dia berasa megah dengan orang yang menerima zakat. Aku kaya bila orang zakat ribu-ribu ringgit. Ha, bukan dekat orang zakat, tak boleh terima aku lagi ada. Maka ketika kita bagi zakat, kita rasa kita sudah berjasa kepada dia. Kita telah menjadikan diri dia ada duit dengan sebab kita bagi, walaupun kita bagi itu hanya 200 ringgit, 100 ringgit, 10 ringgit. Kita rasa aku dah bantu kau ni. Dalam sebagian kitab dia kata, sebagaimana kita berjasa kepada pemberi penerima zakat, kita bagi duit ke dia, sebenarnya dia juga berjasa kepada kita. Kalau banding jasa kita dengan jasa dia lebih besar pada jasa kita. Macam mana jasa kita lebih besar? Kita bagi duit, duit dia boleh guna di dunia, tapi dia menerima zakat kita menyebabkan kita dapat pahala. Pahala lebih besar pada duit. Dia menjadi penyebab kita masuk syurga, dia jadi penyebab kita dapat pahala, walaupun pahala itu kita tak nampak. Saya bagi kat kamu zakat 10 ringgit, maka kamu dapat 10 ringgit. Tapi dengan penerimaan kamu 10 ringgit itu menyebabkan Allah bagi pahala kat saya sebesar nilai yang saya bagi. Dan kalau kamu tak terima zakat itu, maka zakat itu saya belum lagi selesai daripada kewajipan saya. Saya duduk dalam keadaan memegang duit yang haram saya makan. Kamu telah membantu saya untuk mengeluarkan yang haram daripada diri saya. Kamu telah membantu saya dapat pahala. Kamu telah membantu saya untuk masuk syurga. Saya bagi kamu benda dunia, kamu bagi saya benda akhirat.
maka saya tadi ikut kepada kamu wahai penerima zakat. Walaupun saya rasa kalau saya tak bagi RM100, RM1,000, RM10,000 zakatnya kepada kamu, kamu akan susah. Sebenarnya saya berjasa kepada kamu hanya tekad kamu boleh guna duit ni sebelum mati. Lepas masuk kubur, duit ni tak berguna lah untuk kamu. Tapi kamu menerima zakat, saya boleh guna lepas masuk kubur. Nama dia pahala. Saya bagi ke kamu benda binasa, kamu tolong saya benda kekal. Saya akan dapat nikmat dengan sebab zakat saya selesai dikurniakan. Kalau kamu tak terima, saya kena cari orang kedua. Orang kedua tak terima, saya nak cari orang tiga. Kalau semua tak terima, zakat saya menjadi hutang yang perlu saya selesaikan. Maka seperti mana saya berjasa kepada kamu bagi duit, kamu berjasa kepada saya menyebabkan saya, Allah bagi pahala kepada saya. Maka kita berdua saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Tapi bantuan kamu lebih tinggi daripada bantuan saya, karena bantuan saya hanya duit, bantuan kamu pahala bagi saya. Dan orang-orang di luar sana itu pahala mendapatkan apa? Tak menyakiti, tak jumpa. Menyebabkan bila saya kaya, saya rasa hina orang-orang yang pernah ada. Budak tu masuk universiti, masa nak pergi mengaji dulu, nak bayar dulu, buka ada duit, aku bagi zakat ke dalam. Pak dia, mak dia tu buka ada duit, nantak dia mengaji orang. Aku yang bantu, kalau aku tak bagi zakat, bukan tak berjaya, aku sembang sama dengan kopi. Kita yang bantu, kita tak berasa kita bantu. Kita tak nampak penerimaan dia tu, dia bantu kita. Baik tu, Saudara Aisyah radhiyallahu anha apabila dikunjungi, didatangi oleh peminta sedekah, dia kata marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah. Selamat datang kepada orang yang memikul bekalanku, membawa bekalanku ke akhirat. Hang mai minta sedekah ke aku nak buat masjid ke nak buat surau ke, minta sedekah ke nak hantar anak sekolah ataupun nak buat sakit buat pinggang apa semua, aku bagi duit aku habis. Mungkin sekupang, mungkin sengit, mungkin RM100 aku suka aku nak pergi nak buat apa dari bahasa aku. Tetapi apa yang aku bagi sebenarnya bukan hilang dalam poket kamu, bukan hilang kepada orang yang kamu bagi, tapi aku terima balik di dalam syurga di akhirat kelak. Selamat datang kepada orang yang tolong membawa bekalan aku di syurga di akhirat. Maka dia bagi, dia tak rasa menyesal. Dia tak rasa sedih, dia tak rasa geram. Tidak ada geram, muka ni pula yang minta derma bulan lepas maidah. Orang putih derma pun dia tahu, dia tengok kita pergi bulan depan, dia main lah, dia boleh hantar orang lain. Kita geram je. Tapi yang kita geram kadang-kadang, dia kutip, dia ambil derma kita. Dia ambil kutip derma nak buat masjid, nak buat pondok, nak ada diwan kat mana kadang-kadang. Kita bukan kenal dia. Dia ambil pakai jubah, pakai lebih putih. Kita pun bagi lah, oh nak buat pondok ni, nak buat tahfiz soal ya. Dia ambil duit kita ni pergi masuk kedai ketua. Saya tahu saya buka kampung ada ketua mana tu. Oh, baik kita terima kita tengok pakaian dia tu. Apa itu nak jalan masa boleh yang ketua. Kita terima tadi. Hak tu yang kita tu hangati. Oh, baik. Bulan depan baik pula. Tapi kalau betul dia putih derma dengan ikhlas, dia pun tempat betul. Kita bagi kepada dia dengan senang hati, pasal hak saya bagi kat kamu, saya terima balik. Sebab itu orang tanda Sayyidina Ali, orang lelaki mana Sayyidina Ali, kerana Allah wajah. Wahai Sayyidina Ali, saya ni ahli dunia ke ahli akhirat? Tolong jawab sah soalan saya. Tolong perhati saya ni. Saya ni ahli dunia ke ahli akhirat? Sayyidina Ali kata, aku tak boleh jawab hang yang dia bilang kadang-kadang. Melainkan jawapan tu bukan hang. Hang sendiri tahu diri yang ahli dunia ke ahli akhirat. Aku bagi panduan macam mana nak kena-kena. Maka saya ini cerita apa. Sekiranya orang memberi kepada engkau lebih engkau suka daripada engkau memberi kepada orang, engkau adalah ahli dunia. Sekiranya engkau memberi lebih engkau suka daripada engkau menerima, engkau ahli akhirat. Kalau hukum ukuran tu kita semua ahli dunia. Sebab
Orang bagi kita, kita syok. Kita nak pergi orang, pergi 4 kali. Kita pergi makan di kedai. Itu orang belanja. Orang lupa, orang yang kena bayar. Kita makan di kedai, orang aduh dengan kita. Usaha hati nak kena bayar. Orang yang belanja, dia buatlah. Bayar, bayar. Kita bayar ke orang kita tak suka. Tapi orang bayar ke kita, kita suka. Kita bagi zakat ke orang, bagi sedekah ke orang, tak suka. Orang ikut sedekah ke kita, lawak macam ni, tambah lagi. Oleh kerana kita nilai kita dalam tu, macam kita ni ahli dunia. Kalau bila kita dapat benda dunia, kita suka, kita dapat pahala, tahu apa suka. Itu dah dapat bagi dengan terima. Kita bagi duit ke orang, lebih kita suka daripada orang bagi duit ke kita. Kita bagi duit ke orang, tak apa suka. Orang bagi duit kita, tak cukup. Main lagi. Kita ada punya. Itu disebut bagi dengan terima barang. Bagi duit, kan bagi makanan, tak nyawa. Tengok buat semayang pula. Semayang jemaah lebih kita suka kan semayang sorak lebih kita suka. Bayang sorak lebih suka. Tak apa. Pahala untuk tak mana banyak. Tak banyak jemaah. Kita suka pergi masjid banyak kan, pergi market banyak. Timbang lah tu, selera habis. Hang kata-kata kami ustaz, hang pun pasal mengajak main masjid. Dan hang pun untuk berkit lah. Kenapa? Macam mana kita dulu suasana tu? Cuma, walaupun kita tak tepi 5 waktu, 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu sehari. Tak boleh semayang jemaah di masjid, di surau. Tak boleh di surau dengan keluarga kita di rumah. Yang penting, tiap-tiap hari kita azan. Jemaah tiap-tiap hari kalau boleh 5 punya tinggal. Baik, sungguh daripada hak bayar Jumaat saja masa saya beli awal. Hak tu banyak. Hak bayar saya beli awal banyak. Masa Jumaat. Dia kata kalau dia awal pun boleh. Tak ada mahu. Tapi dia saya. Kakak orang datang kena tu sampai. Atau orang itu imam itu sakit pun. Selalu dia baca khutbah. 15 minit, 20 minit, tengah jam. Hari tu pun dia buat hal. Dia baca dia balas 10 minit. Tak kebel, tak kebel. Tak sampai senerai ni. Bagi-bagi salam, senerai masku. Tak apa. Hakman masku. Masa tajian akhir. Saya pernah ada diri. Dan nenek macam kutbah. Allah pun kita buat sedap. Baca rukun-rukun. Kulai dia tiga batas. Perhabis. Orang Johor macam buat saya. Saya dah macam balik pada Johor. Semayang sini kali pertama. Semayang. Kutubah ustaz. Ringkas dan balik. Tak tahu rasa kutubah. Dia dengar khutbah banyak. Saya bagi salam, saya belah pi tandat yang dia buat macam wiri. Dua ni kan yang masuk. Aduh, main sayu. Tu tak kira hak main tahir sayu akhir. Hak lagi teruk main kona mutu. Mereka tengok tu iman tu baca surah kan. Kona sejak, saya ingin nak kena masuk malu kau orang. Kona balik rumah. Jadi, kalau kita mengaji dalam kitab Isbah, mungkin pas yang banyak ada orang tanya, sekiranya seorang makmum pergi semayang Jumaat, dia masuk ketika tasyahud akhir tu imam. Tu imam ini salam, dia nak sambung macam mana, nak sambung pembarakan. Orang tak nak tanya. Lagi satu orang tak nak tanya, semayang mayat. Tu imam bagi salam, saya baru takbir sekali. Saya buat macam mana, nak talak pula mayat kan? Telah buat pembelan. Mana lah semayang mayat. Masuk. Mayat pukul 10, pukul 9 nak bayar. Masa pahala tu pintu banyak. Mayat Jumaat ada. Mayat Jumaat ada masuk. Masa pahala tak nampak. Dia kata buat masuk semayang mayat. Inak tak perlu. Semayang mayat. Mayat tak cukup boleh main. Kita kena di kampung kita. Mayat tu waktu kan. Dia lagi. Dia baik balik kan. Tapi orang mati je dulu. Mayat-mayat tak nak masuk. Ada pula orang lebih tunggu di kuala. Ni tu iman nak takbir lah. Tak sampai semayang. Ni semayang pun. Mayat-mayat ni doa dia lah. Doa tak ada uduh. Tak faham. Lega ke. Orang tanya. Pendapat itu ada dalam kitab. Tapi pendapat yang syaz. Cakap dengan sebagian besar ulama. Dan Imam Syuuti kata dalam kitab Al-Qur'an ya, rahyun fasidun, pendapat yang rosak. Pengarang kita Muhammad Muhtad Khatib Syamili kata dalam kitab Muhammad Muhtad
pendapat ini, kaul ini, kaul yang syaz, kaul Imam Tabari. Tapi 90% ulama lebih awal mengatakan kena ada wudu menutup aurat kerana dia ada takbir, dia ada salam. Maka seperti mana sembahyang fardu, sembahyang sunat, kena ada wudu, penanggalan pindah dan sebagainya. Jadi orang tanya saya habis sembahyang mayat, tu Imam tu tasyahud akhir, saya nak terima bagi salam, saya nak buat jalan. Lalu saya jawab, setakat yang saya tahu, kalau kita ikut ke imam rakaat kedua, sebelum ru'yat tilal rakaat kedua, kita bagi setiap imam bagi salam, kita sambung satu rakaat. Tapi kalau kita ikut ke imam pada yang tilal rakaat kedua, atau sujud rakaat kedua, atau doa terusul rakaat kedua, atau doa tasyahud akhir, macam yang sedang disoal, maka tu imam bagi salam, kita bagi sambung keempat rakaat. Ini banyak orang tak tahu. Kalau tahu pun orang tak mahu buat. Siapa orang tak tahu orang? Habis semayang lebih bagah. Habis semayang nanti orang tak tengok. Tak berkat. Tapi alhamdulillah tempat kita buat Jumaat ni jarang tumpah orang masuk. Kecuali kalau saya sebut macam Tok Khatib tukar. Tukar dia punya style. Lalu tengah jam atau tengah hari itu dia berdoa 10 minit, 15 minit. Memang jadi semua. Hak jadi masalah khatib duduk atas mimbar berkantongkan, dia duduk orang buka manggil berkantongkan di mulutnya. Hak tu ada juga sama-sama khutbah. Untuk khatib khutbah atas mimbar dan khutbah atas kerusi dengan atas motor. Kejadian ini berlaku di mana-mana. Cuma banyak orang sikit. Sampai ada satu masjid, saya semayang dulu, jadi macam market. Khotib dia macam khutbah depan, hak puak depan lena, hak puak belakang hingga. Dia buat handphone tu, dia buat main game Facebook kan, dia buat usrah. Lima orang satu kelompok, pergi kuala satu geng. Allah belakang hingga. Eh, jadi masjid susah hati macam kena ada hak cikian seorang pergi tukar pinggan kat dia. Pecahkan golongan-golongan yang duduk sembang. Masjid ini saya tentu saya telah main malam orang saya main untuk masa alhamdulillah bagus. Masjid saya cerita ni pula pula saya duduk bising satu masjid sekarang. Jadi budaya tu tak minggu perhimpunan untuk sembang isu-isu semasa, isu politik lah, isu PM lah, bila nak tukar, nak tukar kan dia tukar lah. Dia sembang pasal kotor. Aku ada depan tak sembang, alhamdulillah, tapi lena. Khotib bicara sama-sama dia. Banyak yang lena depan ni, kuat-kuat. Kat belakang saya heran, majlis ni 2 minggu dah, aku lupa yang majlis. Dia hingap dengar ke depan. Jadi AJK nak kena buat satu tindakan, buat satu mesyuarat. Panggil polis yang berdiri tentu pakai baju polis. Ataupun AJK nanti kena ada cengit-cengit sikit, pidu. Halang dia. Tidak budaya atau berterusan. Main keluar rumah tu dia siap tak jumpa lagi sembang. Tu tak tengok lagi macam ni. Main game lah, main Facebook lah, tengok khutbah Jumaat. Jadi bab sembahyang Jumaat ni setengah-setengah tempat jadi perkara biasa. Khotib macam khutbah depan, dia baca khutbah ni kuala ada, tak pakai motor ada, tak pokok pukul 5 ada. Barakallah, Allah Akbar, Muhammad tak boleh masuk. Jadi benda tu kalau tak dirawat, dia kata kami main-main Jumaat ke awal lagi dah. Mau lebih tahan buang telah main Jumaat malam itu. Nanti buang sahabat dulu ya. Main tu imam main lebih jam lah kami dulu sembang masa. Kami main pun betul lah. Dulu rumah ni kena tiap kami main sembang sini. Mau apa tu Jumaat kau orang sahabat buang naik menunjuk raya. Tahan buang Jumaat tak main. Jadi turun pula kami. Kami ni kau wali bin awliyatillah. Tok wali dekat Nabi boleh main masjid. Jadi kata-kata Imam Ghazali rahimahullah, manusia akan merasa tinggi diri apabila dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Seperti contoh saya bagi azan, kalau saya kaya kamu susah, saya bantu kamu bagi zakat bagi sedekah, saya rasa saya mulia pada kamu, alikih pada aku. Dan hadis kata kamu tolong Allah, sebenarnya mengundang pertolongan Allah kepada kamu. Kamu tolong Allah mengundang rezeki lebih melimpah kepada kamu. Orang lemah tu kadang-kadang orang susah, kadang-kadang orang sakit, nak ubat tak cukup duit. Orang sakit pun dah tahu kata sakit, duit tak cukup. Pergilah hospital, ni dia pergi
PMC. PMC. Dia nak minta tempat. Aduh, mampu. Kerja tak tahu mana. Sakit masuk metro. Dengan hospital pantai. Lepas tu minta tempat. Kat JK Masjid tu. Aku tak tahu di mana. Lingkup minta. Kau kata harap kata. Punjurlah kaki menurut kadar selimut anda. Kata beliau kata tak pakai baju umum badan. Badan kecil buat baju besar. Dan tertulis Arab kata menjorlah kaki menurut kadar selimut. Selimut pendek tidur sambil rekod kaki. Selimut panjang boleh menjor dah habis. Kalau selimut pendek menjor kaki, yang buat dia paku kaki. Duit sikit pergi ubat hospital yang sesuai. Duit sikit masuk KMZ metro. Betul tak cukup tak derma, kacau kita. Walaupun begitu kita jangan benci dia, mungkin ada ubat lah seperti biasa tapi tak manfaat. Dia terpaksa masuk hamai, dia tak cukup tak bayang, dia masuk kawasan kita. Pohon derma saya masuk KMZ. Daftar dari 5,000. Dia tak cukup. Kita nak bagi ikut suka kita. Dia masuk 5,000, kita beli 5,000. Dia tak cukup. Jangan kita tak beri langsung, kita kutuk dia pula. Kemungkinan pertolongan kita sekupang doa kepada dia itu menyebab Allah tolong kita karena dia masuk di kalangan ahli sini. Do'afa orang yang lemah. Walaupun tubuh badan dia sihat, lemah nak cari duit, tak payah. Perubatan yang dia alami. Mungkin orang lemah tu anak yatim. Mungkin lebih-lebih lagi lemah tu kena anak menakan kita. Orang yang ada hubungan di balik dengan kita. Lebih lagi kita diminta tolong. Jadi orang lemah ini ada di mana-mana. Tinggal banyak dengan sikitnya. Kita jangan pandang hina kerana syarak memuliakan mereka. Bila kita ambil berat orang lemah itu, pertolongan Allah akan menaikkan kita. Contohnya apa? Contoh anak dengan mak. Anak dengan ayah. Mak ayah boleh bela anak 10 orang. Bila mak ayah sakit, terlantar, 10 orang belum tentu boleh belama. Apakah tolong aku? Anak suruh kata, aku belah dah 2 bulan, hampir anak ketua pula. Anak ketua kata, laki aku tak pergi belah, hampir anak ketiga, apakah tolong aku? Sambil belah, saya pikir, saya berpikir lagi, bila orang tua ni nak pergi, tak telah anak belah. Nak salin pamper, saya nak tukar. Jadi kita, masa kita kecil, mak kita belah kita, seorang, dua orang, 10 orang. Bila mak kita sakit, kita berfikir tak mahu nak tolak kita mahu. Sampai ada peringkat, tolak dia orang kebajikan tu punya anak di mana. Pasal dia anggap, orang tua ni menyusahkan aku. Sedangkan dia masuk dalam hadis ni. Mak kamu susah dari dulu, dia dukung kamu, dia bedung kamu, dia lap kamu dengan ketua lepas mandi, dia suap kamu makan. Lah bila dia jadi lagu tu, kamu kena buat balik. Tapi kita rasa susah. Aku nak pergi kerja lagi, bini aku lagi anak ni, bagi yuran anak sekolah. Nak kena beli pampers kat mak. Dulu mak kita bagi pampers, bagi salin. Tak bunyi apa pun. Lah kita susah hati. Sebab mak kita lambat mati. Sakit di rumah kita. Kalau kita ambil berat, beramal dengan hadis ni, Allah murahkan rezeki kita. Saya belah mak tua saya sebulan. Rezeki melimpah. Masa tu mai seorang bagi zakat 3,000. Nah Ustaz, zakat 3,000 bukan. Baru kita tahu hadis ni mengajar kepada kita, orang yang lemah, manusia tak peduli, masyarakat tak peduli, tapi kita pergi ambil saham kita, bantu sekupang doa, bantu sikit, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Ada kontraktor di belah Lombok, dia kata dengar saja mana-mana kampung ada anak yatim, bagi tahu kami cepat-cepat. Kami bantu bayar suyuran sekolah sikit, duit poket sikit, beli baju sikit, projek-projek kami Allah permudahkan juta-juta ringgit. Kami bantu 2-300 ya, 2-300 1,000 doa. Tapi Allah memang juta-juta. Kami rasa karena kami rumah. Kita tak pernah tirih itu. Tirih semua tirih masuk poket kita. Duit kita TN dari Oksigen. Semua kita telah lalu poket kita. Tak pernah pergi sekupang masuk ke tabung masjid.
pi seringgit pi ke anak yatim, pi ke orang fakir miskin, mesti lemah, tak ada. Hang lemah, hang cari kuat kekuatan hang sendiri. Hang cacat ke apa, aku pun tahu. Quran kata alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang yang memberikan nafkah ketika senang, ketika susah. Senang bagi banyak, susah bagi sikit. Dengan kita memberi mengambil berat orang-orang yang lemah, mak kita yang sakit, kita belah. Allah Ta'ala bagi rezeki ke kita. Oh, rezeki dalam bentuk duit tak baik, dia baiklah bentuk kesihatan, dia baiklah bentuk besok. Ibadat kita semakin khusyuk, semayang kita semakin khusyuk, hati kita semakin tenang. Anak kita mengaji pandai. Kenapa? Aku berat orang lemah. Anak aku, kau bawa cepat tapi berkat dia berat orang lemah. Allah tukar otak lagi cepat. Itu rezeki juga, bukan nanti kita kata aku dah bantu dah mak, mak aku yang sakit, bantu dah jiran aku yang susah. Tak nampak orang main rezeki, dah rezeki bukan dalam bentuk kadang-kadang duit, tapi dalam bentuk tubuh badan kita sihat, boleh bekerja, makan tak pantang. Ada orang lebih muda pada kita untuk terlantar tidur dalam rumah. Tapi mana, ada seorang Allah, umur 30 tahun, ke ujung 20-an. Mata tak nampak, ciman yang tinggi sampai tak nampak. Muda lagi. Kita boleh tengok. Bawa kereta pun terang. Kadang-kadang kita baca tulisan ke lampu, tak apa nampak, soal duit kena emang. Awak tahu baca Quran ni? Kenapa Quran tak apa nampak, soal duit dia kena emang. Soal 10 atau 50. Itu dia terang. Jadi, hadis ni kalau kita amal, kita akan dapat rasai dengan amalan, bukan dengan cerita. Mungkin ke ipang kita, mungkin apa ipang kita yang susah, mungkin nak menekan kita susah, kita ambil berat. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Mungkin ma'at tahfiz dalam kampung kita, ataupun orang mengaji pondok dalam kampung kita, susah. Tak boleh bagi banyak. Aku tekan sebutan bila nyok, sebulan baik apa. Baru 20 ringgit. Kolah di masjid kita tak ada masuk kaki. Aku tekat bagi gayung. Boleh tu dia agak senang. Dalam kampung kita ada orang duk mengaji. Saya tekat berat 10 kilo. 25 ringgit. Cabai kering sebungkus 5 ringgit. Bawang besar 1 kilo. Sebulan, tiap-tiap bulan saya mesti bagi bawang besar 1 kilo. Mereka makan bawang kita, mereka makan cabai kering kita, mereka makan berah kita. Lepas mereka makan, mereka baca Quran. Lepas mereka makan, mereka baca kitab. Lepas mereka makan, mereka semayang jemaah. Walaupun kita punya 1 kilo, mereka orang lemah. Allah Ta'ala permudahkan kita urusan dan rezeki kita setelah itu. Ni kita tak pasal nak mula. Nak mula dah kata, aku kalau ada duit, aku nak bantu ribu-ribu. Tunggu apa ribu. Baru nak bantu. Has kupang seringgit ni, tak nampak nak bantu. Akhirnya sampai mati tak bantu. Sayyidina Asma' radhiyallahu anha kata, jangan kamu tunggu kaya senang baru kamu nak bagi bantuan kepada orang. Kalau kamu tunggu kaya dan senang sampai mati, kamu tak jumpa. Oh, orang buat masjid, nanti aku akan bagi 15 ribu. Nanti aku ada duit, 1000 aku bagi. Tunggu 1000 tak main-main, sampai mati tak jumpa 1000. Dah aku tak mampu punya 1000, aku pergi sumpang. Bagi juga kalau tak punya langsung. Yang kita sumpang boleh buat apa? Sumpang tu nilai dia tinggi. InsyaAllah kalau mesti manusia tak ada nilai. Barang siapa membina masjid walaupun sekadar telur burung, burung yang kecil ataupun sekadar sarang burung, Allah bina akan baginya istana dalam syurga. Hadis kata sebegian. Nak bina masjid bukan nanti bina sebiji lagu ni, bila nak main duit. Ni zaman lah ni mahu sejuta. Tak boleh bagi sejuta, bagi sekupang. Baik pada tak bagi langsung. Jadi kita nak bantu orang susah, tak semestinya pergi suar duit 100 ringgit, 100 ringgit. Jiran kita susah, tapi dia semayam tak tinggal, haji bagus. Suar beras kambil. 5 kilo. Bulan depan tu, bulan minyak pun tu. Bulan depan bagi cabai kering sebuah. Yang penting kita tahu ni keluarga bagus. Tapi dia susah. Mayang tak tinggal. Jangan dia susah.
bagus, semayang tak cukup, tak sabit, dibetikan oleh mu. Baguslah keluarga ni, cuma nak semayang saja. Ha, tipu pilih-pilih lah. Dia ambil kita ke dalam pakai yang bagi 500, aku nak nak rumah 50 ribu. Dibetikan oleh mu. Bagi 1000, dia pun modal yang dia betul. Dan bayar tak cukup. Kena tengok keluarga. Hadis kata apa? La tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqiyya. Jangan kamu berteman dengan orang beriman, jangan memakan harta kamu dengan orang bertakwa. Jadi kita susah nak rawat kesusahan kita, kita cari orang susah lebih teruk daripada kita. Kita suar kepada serupa dua, kita suar kepada sahih dua, kita suar kepada cok badak sendiri, mie goreng seringan. InsyaAllah Allah permudahkan masalah yang kita hadapi. Banyak dalil bagi kita. Saya sebut dengan Sayyidina Asma' masa awal. Sayyidina Asma' kata, wahai anak-anakku, dia kata ke anak dia, wahai anak-anakku, kamu jangan tunggu senang baru nak sumbang. Kalau kamu tunggu senang baru nak sumbang sampai mati, kita jumpa. Kita yang kita sumbang, kita pasal orang minta, nanti aku kaya suruh pergi, nanti aku kaya suruh pergi sampai mati, kita kaya. Jadi hak kaya bagi cabar kaya, hak susah bagi cabar susah. Hak payah nak bantu orang, belajar belanja kawan dulu. Pergi kedai kopi, jumpa kawan, belanja dulu, tes jawab, dia minum roti canai sebiji, roti canai biji semakin. Tes jawab, tak payah semakin, kurang semakin, dua ringgit. Belanja asam dulu dulu. Takkan dengan kita bagi dia tak ada dua ringgit, kita bagi rumah mati kebuluran. Jangan belajar dah. Ustaz kena bagi sedekah. Balik rumah cari duit seribu rumah bagi esok. Apa boleh hak tak biasa bagi, bagi sikit-sikit. Belajar cara sikit. Saya ni fikir dalam minda saya semenjak saya bermain masjid ni rasa sekali tak nak buat penuhi. Dua kata penuhi orang selalu, tapi penuhi aku tak kenal. Balik banyak buku kuih bihun. Malam Jumaat baca Yasin bina rumah. Masjid ni baca Yasin dah 30 orang. Buku 30 muka. Semua kuih sahaja 30 muka, 30 muka. 30 muka banyak 15 muka. Makan sama sama. Satu buku mesti ada orang. Dia berkata, sama sama. Lagi pun betul ada. Dan kalau aku tahu apa, dia makan apa. Belajar yang mudah-mudah. Ada hamba Allah, hamba Jumaat, orang yang pisang mah tak? Masjid ni saya tak tahu. Ada rumah air. Dia beli tong besar. Dia beli air ketua 3 ringgit, satu mungkin besar. Dia bancu ayam pula, dia bancu ayam. Dia petak tu tengah panas. Hari Jumaat, ramai sembahyang Jumaat panas. Duduk dalam aircon, telur-telur panas. Jumpa ayam air kita. Yang minum ayam air kita 100 orang, 50 orang. Tiap-tiap minggu kita jamu. Model tak habis 10 ringgit. Air ketua pun 3 ringgit. Campur ayam gula, gula jangan beli banyak, banyak kecil manis. Warna tak tahu. Yang penting ayam aku satu tong ni model hanya 10 ringgit, 20 ringgit, tapi dimakan oleh 200 orang yang biasa banyak. Tiap-tiap minggu kita bagi. Berapa banyak dia pun lepas minum dia bagi sembahyang asap tadi dengan ayam yang dia pertelan ayam kita bagi. Model berapa ringgit? Ada masjid-masjid yang buat yang saya cerita ni. Jadi sini tadi ada. Dia menega perniagaan dia, Allah bantu. Pasal apa? Yang model dia jamu ayam. Ayam. Ni kita dah tahu. Orang main kita komplain. Main pisang yang bagi kerah. Lalu pisang. Orang nak kerja. Belajar pemahat sikit-sikit tu. Malam Jumaat baca Yasin. Belajar. Udah nasi lemak tu pergi sahih. Kira orang. 50 orang pergi 50 pergi. 50 muka. Sekali ya belajar 50 ringgit, 50 muka untuk 50 orang. Bila pula nak pergi kali kedua ni? Tunggu tahun depan, orang banyak. Setelah sekali jadi ya, orang nak belajar. Tahun depan buat pula. Jadi kita belajar sikit-sikit, jarak lama-lama sekali. Supaya kita ada benda kita belajar untuk beramal dengan hadis ni. Kita tengok, setelah aku bagi ni, ada tak Allah Ta'ala nak berikan aku benda-benda yang istimewa yang anda tentu hebat kalau kita bagi dengan ikhlas. Kerana Allah jadi Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, ayat 30 lebih dalam surah Sabah.
syai'in, apa sahaja yang kamu sumbangkan daripada sesuatu, fa huwa yukhlifu, Allah akan ganti balik. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebagai pemberi rezeki. Ganti itu sama ada kamu bagi syai'in ganti 10 ringgit atau kamu bagi syai'in tak ganti 10 ringgit tapi dia ganti kesihatan kamu yang lebih berharga daripada 10 ringgit. Allah jaga kesihatan kita, duit kita betul-betul tak telan. Allah bagi penyakit, betul-betul balas duit kita. Kena sesama ada balas 10 ringgit, bukan 10 ringgit. Kita hanya bagi 10 ringgit, kita harap main 10 ringgit. Tiba-tiba kita tak kena sesama, selamat 20 ringgit. Kena sesama pengen 24, 25 ringgit. Kadang-kadang Allah bagi ganti kita dalam bentuk anak kita, anak berjaya dalam pelajaran. Itu kita tengok anak orang baik-baik, berjaya cemerlang, mak ayah dia bagus, pergi masjid, pergi mengaji, semua habis, kuala-kuala. Tapi anak masuk universiti sampai peringkat yang tinggi. Pasal apa? Pasal ibu bapa itu mengambil berat yang Allah suruh, Allah ambil berat apa yang dia miliki. Saya jumpa seorang Allah melalui Ustaz. Rumah dia sebarang jalan raya. Rumah dia, dia nak kena pergi masjid. Dia ada pergi masjid, tak nak tinggal. Tapi dia terpaksa kena tinggal rumah tu sebab nak pergi masjid. Bayar. Kalau nak pergi masjid, kena pergi untah. Jalan raya, dia pulak tua telah aku nak. Akhirnya dia, dia bangun ada ayah nak cari rumah yang dekat masjid. Keluar rumah masuk mihrab masjid tu. Anak dia tolong beli. Dia penduk. Kalau ni kalau pergi masjid, dia rajin pergi. Di bawah tu ada masjid. Pasal hajat dia nak beli rumah, buat apa rumah besar, buat apa rumah elok. Beli rumah Allah tu tak boleh pergi. Maka dia cari jalan pindah rumah, duduk rumah baru. Yang penting rumah tu tepi rumah Allah. Pi jalan kaki pun tak parah. Dia dapat duduk di rumah Allah. Hari-hari dia pergi semayang, dia pergi, dia syok. Anak dia berjaya cemerlang mengaji. Cemerlang mengaji sampai PhD mengaji. Bukan soal dia tak soal. Pasal apa? Pasal dia mengambil berat rumah tu. Aku tidur tak guna kalau aku tak jalan dalam rumah aku saja. Rumah aku tak nak, tak nak pergi menaiki harimah aku tak mahu. Aku nak nak rumah aku duduk, rumah Allah 5 waktu aku sampai. Buat apa duit banyak rumah Allah aku tinggal. Akhirnya dia cari rumah Allah, rumah dia dekat dengan masjid. 5 waktu duduk dalam masjid, kuliah duduk dalam masjid. Anak-anak dia Allah bantu cari ilmu. Dia fikir apa tu? Kita tak jauh tu. Masjid tu, rumah kita hinggap bang azan ni. Jadi slow is bigger. Kulang tidur tak boleh. Tengok TV. Apa guna kita duit banyak pangkat besar rumah Allah kita tak singgah. Singgah tak lain. Jadi tajuk yang kita baca malam ni mengajar kepada kita, walaupun kita ada kelebihan, kita jangan pandang lekeh kepada orang yang lekeh kepada kita. Kemungkinan dia yang kita ambil berat menyebabkan pertolongan Allah naik kita. Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Tajuk yang ke-10 kita semua akan datang. Ada satu soalan dikemukakan oleh pendengar pada malam ini. Soalan dia, apa nak buat kalau mak ayah dan family tak solat? Mani bayar. Jadi kita ada mak, kita ada ayah, semayang tak cukup, kita tak mau semayang. Keluarga kita pula tak mau semayang. Jadi di antara amalan yang boleh kita lakukan ialah kita nak kena tegur dia tak mau dengar. Kita nak kena cari kawan-kawan karib dia. Ayah kita jenis tak semayang. Kita nak kata, dia kata, aku ayah koha, kata apa, aku mahu di masjid, kita mahu dengar. Kita tak kena kaya, dia pun ada yang bila. Maka kita cari pok kita sebab kawan dengan siapa. Dalam kampung ni mungkin dia malu Allah kata imam. Mungkin dia ada kawan karib yang akan jadi lebar situ. Guna kawan karib. Guna tu imam yang malu Allah. Guna ustaz yang malu Allah. Untuk ajak dia. Itu satu. Yang kedua, kalau mak kita jenis tak semayang, ayah kita tak semayang, kita bawa dia pergi makan di luar. Kita bawa dia pergi shopping kalau dia suka shopping. Tapi kita bawa waktu dekat nak semayang. Ayah, jom rumah, jom kali kita pergi makan di Sungai Petani. Bila anak aku kan? Makan ke pergi lah, beli bapa, bapak, bapak nak pergi. Bila anak aku? Agak-agak, bapak di Sungai Petani, bapak-bapak. Kita fikirlah hati. Lohok masuk ke satu.
kita bawa dia 12.45. Kita bawa dia 12.50. Agak-agak sebelum sampai sini tadi kita kena singgah di masjid sebenarnya. Bajet dia. Aku nak pergi singgah tadi ni aku kena. Kena bujang aku, kena bujang aku untuk MRSM. Lepas MRSM jumpa apa Semeli. Lepas Semeli jumpa Masjid Kuning, jumpa Masjid Laguna, Masjid Sungai Layang. Mana masjid tu? Tamai Intan. Apa-apa masjid. Agak-agak kita sebelum kita sampai tempat yang kita bawa dan nak pergi, nak pergi minum ayam, nak pergi makan, nak pergi shopping. Sebelum dia sampai tempat tu, kita bawa bagi sampai di masjid dulu. Nak shopping pukul 2 sampai pukul 1.30, masih lorong 1 suku. Berhenti parti dalam masjid. Ayah, lorong lagi 5 minit ni. Tempat kita nak sampai tak jauh lah. Sekejap lepas sampai sini, kita makan, kita semayang. Nah, kita makan, kita beli dan kita janji tadi. Tapi lalu dekat tuan orang lah, cik dah semayang ni, jom kita semayang. Takkan dia pergi tepi tengah masjid dan nak berehat nak kereta. Walaupun dia tak pergi semayang. Silap ni pun anak aku kan. Bawa aku masa masjid aku, tak pernah pijak masjid semua hidup. Padahal tu politik kita nak bagi dia masuk rumah. Kalau sekali dua kita buat lagu tu, insyaAllah dan dia mula pijam, dia dekat. Cerita ni kerja yang benar, ada semua Allah di tanah mayang. Kawan dia buat lagu. Jom kita pergi Allah Ustaz, jom kita pergi Kuala Perlis, jom kita pergi tanah. Dia bajet daripada jarak daripada tempat ni kita nak pergi sana, mungkin dia ajak pergi. Jom kita pergi naik, jom kita pergi Pinang, mak, ayah. Kita jalan pergi Pinang. Orang tua-tua dengan jalan syok. Kadang-kadang, duk tak kata boleh jemput lagu semua. Tapi dia baca, dalam perjalanan ni mesti aku singgah di masjid 5 minit, 10 minit sebelum semayang. Agak-agak semayang jemaah tu dia sempat. Maka bila sampai 5 minit, 10 minit, 15 minit sebelum azan, dia berhenti di masjid. Jom kita semayang. Kau tu fikir dulu kalau aku semayang macam mana, aku tak hati. Jom lah. Bayar orang, kena baca orang tak baca. Pasti baca orang nak hati lah. Dia terpaksa berhenti di semayang. Dan dia mula pijak, dia mula semayang. Dengan doa kita, dengan usaha kita, insyaAllah dia akan dapat. Di samping, kalau dia main rumah kita, dia naik kereta kita, jangan lupa untuk pasang ceramah-ceramah agama dalam kereta kita. Dia duduk rumah tak dengar. Dia duduk rumah dengan alim. Kawan dah main sembang dengan dia pun, sembang balik. Bukan sembang balik dengan yang abang. Dosa pahala, kawan dah main sembang. Kawan dah main sembang dia, abang burung, masa dia kaki burung. Abang ikan, masa dia kaki ikan. Sembang bahas kerap itu kawan-kawannya. Takkan kawan yang sembang dosa pahala semayang dosa segala izi kurullah kelebihan subhanallah ni berapa pahala itu gentle lebih pok kita mak kita bukan gentle lebih. Jadi kita sembang ikut tajuk dia, tapi ada ruang-ruang. Jadi kena cari kawan kalib dia untuk bertemu nasihat, cari orang yang dimudahlah untuk imam. Ke ada satu karya saya pergi kampung tu, banyak orang tak semayang. Tok Imam buat macam mana? Tok Imam cek rumah siapa tak nak main-main Tuhan, tak nak semayang. Orang abang lah. Pulau ni rumah kau ni, pulau ni rumah kau ni, pulau ni rumah ni. Depi ziarah, depi ziarah dekat-dekat dengan Asyam. Dia telefon, ada rumah yang saya nak pergi main. Asyam pukul 5, dia pergi pukul 4 semak. Atau 4.45. Tok Imam main rumah dengan halau. Mak apa tu mama saya? Saya main ziarah minum kopi. Ada kopi kampung. Imam pun minum kopi kan. Kopi dekat kopi relax ni ada bagi. Dia dah terima kat kopi ketuk je baby ni mak. Jadi dia main sembang. Apa abang nak kerja apa? Nak sewa mana sembang? Nak bagi masuk waktu di rumah kau. Sampai masuk asam. Dia tak ajak pergi masjid, kau ni tak nak pergi masjid. Masuk asam, masuk asam ni. Tak ada di masjid lah. Mari kita main apa masjid ni? Boleh tak? Ish, minta maaf tu imam. Saya tak tiba ni. Abang tu. Tu imam ajak saya yang rumah dia. Saya tak tiba tu yang saya tepis.
sembahyang, tak apa-apa lah. Tak berhenti biasa lah. Kita tak berhenti tahu, tak berhenti tentui. Tak berhenti, aku ajak lah. Main, aku nak ajak Allah ni. Lagi yang saya ikut, tak berhenti baca berhenti awal. Nak dekat mana berhenti, tak kebiarkan berhenti awal. Nanti aku main. Lama-lama, masa aku rumah aku. Dia buat ke tamu balik tu, dia pergi, ada yang pergi terui. Ada yang tak berhenti pergi, terima pergi pula. Takkan dia nak harap. 2-3 kali pergi lah ni yang ramai yang berterima kasih kepada Masjid Pik tu dah makan kopi, kopi kampung aku. Masih apa? Tidak, aku tak pijak masjid. Mereka orang usung mayat aku masuk masjid. Kau jumpa masjid. Hak samsing-samsing yang hak cengeng-cengeng tu bertukar jadi ahli masjid. Dan saya pergi ceramah dia minum depan kan? Tu satu masjid yang saya dapat info tu imam buat lagu. Bukan kalau pergi naik orang tengkok, orang ni munafik, tak main semayang, pasik pun semua, kemulia aku tak main. Dia tak ada yang ramah, tak main kemulia, dia aku banyak jahat ni, tak main kemulia aku. Jadi itu yang membuat cara politik nak tarik orang main. Semayang memang susah, orang tak nak semayang ni. Kita nak keras sangat tadi, dia lagi sakan pada kita. Cuma tak doa, kita kena doa, tak tahajud kita, doa tak tahajud sama untuk kita untuk dia. Dalam masa yang sama, kita kena ada orang-orang yang kita nampak boleh turun sembang dengan dia. Ataupun, kita boleh bawa dia pergi masjid. Tapi jangan harap orang pergi masjid. Ni ayah, jom kita pergi sungai tani. Jom kita balik pulang. Sekejap sebelum sampai balik pulang, orang katanya kita singgah sembang di masjid. Dia tak pergi dah. Masjid dia anti. Ah, dia fobia dengan masjid. Dengan tu abang. Lagi-lagi dia nak pergi. Pak dia tengok Facebook. So anak aku buat kat kulu dia pun tak pergi lah. Dah kita kena usaha takkan mana kita mampu. Lagi dia tak mati, lagi kita tak mati. Usaha kena berterusan. Bagi mak ayah kita yang tak seraya tu minum ayah Yasin. Malah cuma orang macam Yasin rumah yang tak ni. Balik bulan peti air. Balik mencukupi dengan Yasin. Kukut dia minum Yasin. Menunggu hati dia mau jadi orang yang baik. Jadi ada kepala-kepala samsing, ada orang-orang yang tak nak sembahyang, boleh jadi sembahyang dengan tak perlu ajak dengan kata-kata, tapi ajak dengan pergaulan, dengan kelakuan. Ada seorang hamba Allah di satu masjid. Dia ni kalau masjid dia sembahyang, tapi kalau kuliah dia tak mendengar. Dia main sembahyang maghrib, ustaz duduk atas kerusi nak pergi kuliah. Dia makin pusing punggung lebih dari Ustaz. Tak mau. Dia dekat kuliah pulang. Ustaz makin dia pusing. Dia saja buat tayang punggung. Ustaz tak kata apa pergi kuliah. Tak kata Allah Ta'ala hari itu. Lama aku pelajar ni. Nak pulang kuliah dia pusing. Tak kata Allah Ta'ala hari itu. Dia nak makin jam. Keren. Keren tak ada apa-apa. Nak makin buat macam selalu. Nak tunjuk benci dia kepada ustaz bagi budak. Nak makin jadi kaku tak ada apa-apa. Terpaksa duduk. Terpaksa duduk. Ustaz bagi budak macam biasa. Ustaz pun bukan nak bicara. Biasa lah. Relax kan makin budak. Ikhlas bagi budak. Habis orang nak makin balik. Dia duduk jam tu ni. Habis budak. Orang nak ustaz. Tu dia tak boleh makin. Keren. Ustaz tu pinjam pergi tepuk-tepuk boleh makin. Lah ni kuliah ke depan. Hak nama Allah Ta'ala bagi hidayah senang. Hak dia tu benci dari lari jadi pembela. Banyak yang kata ustaz tu. Kata aku tempat. Dia jadi pembela. Ustaz dia mula dia benci lawan ustaz. Pasal dia kalah lain. Ustaz tu kalah lain. Kalah tak sama ustaz tu. Jadi ustaz tu naik pergi kuliah. Tak ada dia. Ustaz ni kalah lain. Aku kalah lain. Kalau dia pasal, tak mau. Allah Ta'ala tunjuk keren depan ustaz tu. Tak boleh pergi mana, terpaksa dengan kuliah. Orang ni pula makin-makin, dia tak boleh makin ni. Ustaz tu tepuk-tepuk baca jampi-jampi. Doa sepatah tu. Lega. Bawa terima kasih. Tidak lah, kita lega dah. Wazah macam ni lumpuh dah. Nak kena usung balik rumah. Lega dalam jampi tu. Hak sebelum ni, elok kuat. Jadi masa tu, masa tu juga lega. Lalu ni duduk depan, pembela ustaz tu balik. Allah Ta'ala nak ubah skrip mata ustaz tu boleh sebut tuan-tuan kenai dan masjid mana tuan-tuan kenai tu malah cerita-cerita ada kejadian ni benar-benar terjadi. Jadi apa yang penting doa kita, minta ubat kita. Kadang anak kita mau pergi jangan duk pukul saja, pukul tiba ikat pun dia tak mau juga, minta ubat. Tuan
berbomo banyak Tok Guru ada. Minta ke Tok Guru hantar Yasin malam Jumaat, ayam tu masuk rumah bagi makan nasi ayam Yasin. Nasi tu murah tu dibasuh dengan ayam yang dibaca Yasin, masjid pupuk malam Jumaat. Mudah-mudahan ada manfaat. Di samping kita bagi kita tengok dia kat baik sebab dia yang lebih baik dengan pelakon kita, dia baik dengan kawan kita, dengan kawan dia, dia baik dengan jiran dia, dia baik dengan tu imam, dia baik dengan siapa. Kita dah hantar orang-orang tentu untuk sembang sepatah luar supaya dia mudah-mudahan dapat petunjuk untuk berubah dan semayang. Memang kita dapat benda ni susah. Kalau dah sebati 40 tahun, 50 tahun dah tak semayang, tapi harapan kita tadi putus, usaha kita tadi kita hentikan. Lagi dia tak mati, lagi kita tak mati, kita kena usaha. Anak kita pun begitu. Lagi dia tak mati, lagi kita tak mati, anak kita baik, jahat ke mana pun, kita kena usaha supaya dia berubah jadi baik. Kita berhenti kami dulu, insyaAllah kita sambung kepada yang akan datang. Kita tahir sini.